Nampak. Air di Bandaraya Georgetown tu yang tenggelam, air dia tertarik. Air di Seberang Perai bukan. Dia tak berwarna tertarik. Jadi ini adalah kerana air bukit, air tanah air berselut yang turun daripada projek-projek ya, yang telah dibangunkan. Dan juga ada apa ni, tanah runtuh dah 30 kata tanah runtuh yang berlaku sejak banjir besar ni. Ya. Ini menunjukkan cerun-cerun yang sudah tidak stabil. Cerun-cerun yang sudah tidak stabil. Dan juga ia adalah hasil daripada berbagai faktor. Faktor pembangunan yang begitu pesat. Faktor apa ni, penerokaan, pembinaan haram yang tidak dikawal. Faktor pemaju tidak mematuhi garis-garis panduan apa? Masma. Kelemahan penguatkuasaan. Dan juga bahawa kerajaan, the bigger picture is the state is giving more focus kepada nak buat terowong, nak buat jalan dia, put aside keperluan untuk apa ni, peparitan dan apa ni, hakisan. So this is a wake up call. Do something. Rakyat Pulau Pinang bersuara. Don't let them apa ni, hinder you. Ya. Pulau Pinang Forum cakap je ni, tak boleh terima kritikan. They are not focusing on the proper thing. Kalau sanggup belayar, saya kata tadi sampai beratus juta just for feasibility study. That part of the money could be used for jet parit dan saliran. Of course kita nak jalan-jalan yang elok, but prioritize. Tak semua jalan tu nak kena buat sekarang ataupun nak di, kalau ikut dia orang nak buat terowong lah apalah ni kan, tak perlu. Buat apa yang perlu saja. Yang perlu ni adalah ni yang projek ni untuk memastikan bahawa apa ni, banjir tidak berlaku lagi lah tanpa kawalan di sini. No, enough is enough lah. Ni I think Pening dah, orang rakyat dah jelak lah dengan masalah ni kan. Dia ada dua jenis banjir. Satu banjir yang disebabkan turun hujan yang begitu banyak sekali macam berlaku baru ni lah. Ini mungkin disebabkan oleh perubahan cuaca dunia. Okay. Yang kedua adalah flash flood, banjir kilat yang sering berlaku di Pulau Pinang ini. Yes, flash flood. Flash flood. Jadi kita melihat yang masyarakat boleh menerima kalau ianya merupakan pertukaran cuaca dunia. Bukan boleh terima macam maknanya mereka faham. Tetapi yang berlaku banjir kilat ni yang terhasil daripada pembangunan yang berleluasa di bukit dan sebagainya, ini yang menyebabkan apa ni, rakyat marah. Mengapa dibiarkan pembangunan yang begitu berleluasa di kaki bukit, di pinggir bukit dan sebagainya, dan harta benda yang rosak akibat daripada selut-selut di tanah merah ini, yang ini memang sukar untuk kita cuci dan sebagainya, dan kerosakan diberi kepada harta benda termasuklah kenderaan dan sebagainya. So ini yang menyebabkan rakyat marah. Tapi teguran telah pun dibuat oleh rakyat Pulau Pinang, oleh NGO dan sebagainya. Kalau di awal pemerintahan dulu yang Mak Ketua Menteri tahun 2008, beliau mengatakan bahawa beliau akan mendengar suara-suara NGO ini. Tetapi hari ini suara NGO yang bercakap, dia tak mau dengar, dia mengenepikannya. So ini menyebabkan NGO marah, dan bukan sahaja NGO marah, tapi rakyat Pulau Pinang juga marah. Seperti mana kata Ketua Bangkang hari ini, satu Pulau Pinang menangis. Jadi ada siapa yang berlaku hari ini. Bukan saja adun nangis. The whole Pinang is crying.